ini siapa? Apa sih gue? Penurunan apa pesta? Apa sih? Terkait dengan dugaan tidak pidana pencurian dengan pemberatan. Apa obyeknya yang telah berhasil diambil tanpa izin oleh pelaku, yaitu adalah satu ekor sapi dari kandangnya, yaitu sapi jenis Simmental usia kurang lebih 2 tahun dengan ciri-ciri warna merah, di belakang ada warna putih di bagian punggungnya. TKP ini terjadi di kandang sapi milik saudara Sunardi yang beralamat di Juru Tengah Erorjo Wadasintang Kabupaten Wonosobo. Pelaku berjumlah 4 orang dan untuk saat ini yang berhasil kami lakukan upaya paksa, kami lakukan penangkapan, yaitu 2 orang. Sedangkan yang 2 orang masih kami dalam proses pencarian. Modus operandinya bagaimana? Pelaku ini secara bersama-sama dengan peran masing-masing pada waktu menjelang dini hari mendatangi kandang sapi, kemudian mengambil salah satu sapi yang ada dari kandang tersebut. Bagaimana itu tidak diketahui oleh pemilik, karena pemilik saat itu tidak tidur di dalam di rumah yang sekaligus menjadi kandang sapi. Dia tidur di tempat anaknya yang kurang lebih berjarak 300 meter dari kandang tersebut. Setelah sapi tersebut bisa dikuasai oleh pelaku, selanjutnya sapi tersebut dijual yang ada di daerah Klaten. Setelah berhasil dijual, dari saksi pembeli itu, kemudian sapi tersebut dijual ke salah satu pasar yang ada di Klaten. Apa barang bukti yang kami dapatkan? Yaitu adalah penjualan, uang hasil penjualan dari sapi tersebut yang kami sita dari salah satu pelaku. Kemudian barang bukti pengganti dari uang penjualan tersebut digunakan untuk membeli sebuah shockbreaker sepeda motor, ya, sepeda motor. Nah, uang yang berhasil diamankan adalah tinggal 100 ribu. Banyak hasil penjualan itu senilai 11.300. Itulah uang yang dikuasai oleh para pelaku setelah melakukan penjualan tersebut. Dan,